So assalamualaikum, what's up guys, welcome back to my YouTube channel Razin RHP guys. So yeah, kalau korang nak tahu aku shoot video ni pada pukul berapa guys, 4 pagi guys. So yeah, aku penat sikit 2-3 hari ni. Tak tahu kenapa, aku tak tahu kenapa 2-3 hari ni aku penat sikit. So sorry guys kalau korang tengah tunggu video aku. So sorry guys. So malam ni, hari ni aku nak buat video guys. Aku nak buat video Q&A untuk 10k subscriber. Sorry penatnya. Aku tak tahu lah kenapa hari ni 2-3 hari ni aku penat sikit. So tak apalah guys, demi korang aku sanggup buat walaupun aku penat guys. Tak apa guys, aku okay je. Terbaik. Hari ni aku nak buat Q&A sempena 10k subscribers dekat aku YouTube channel guys. So thank you guys. Itu first thing first, aku nak ucapkan terima kasih kat korang 10k subscriber dekat aku YouTube channel guys. Thank you so much. So hari tu, baru-baru je hari tu, aku ada post dekat story aku, aku buat Q&A untuk 10k subscribers lah. So hari ni aku nak buat lah Q&A tersebut guys. So jom kita start Q&A tu sekarang guys. Okay gang, sebelum korang sambung video ni, aku nak bagi tahu, tekan button subscribe tu. Kalau korang belum tekan, korang boleh tekan sekarang, okay? Tu je, korang boleh sambung video. So guys, soalan pertama, apa perasaan bila dapat 10k subscribers? Perasaan saya aku tak tahu perasaan aku macam ni, tapi happy lah. Happy tu ada sebab time aku dapat 10k subscriber tu, aku tak tidur tau. Aku bangun dia tidur kan, tu tiba 10k. Lepas tu aku tidur balik, itu aku punya perasaan. So aku tak tahu apa perasaan aku. So ya, itu je lah. Terima kasih lah 10k subscriber guys, alhamdulillah. So next question, macam mana boleh terfikir nak jadi YouTuber? Terfikir daripada ni lah, saya tengok apa, orang-orang yang berjaya lah dalam YouTube ni, ambil inspirasi lah daripada dia. Lepas tu kita buat lah YouTube, tentang kita pun nak berjaya juga. So alhamdulillah lah. So itulah caranya, itulah aku terfikir nak buat YouTube. Macam tu lah. Abang, ada berapa adik-beradik? Adik-beradik saya ada 3 gang. Saya yang pertama. So saya ada adik yang kedua lelaki, yang ketiga perempuan. So itulah yang ramai-ramai tanya, abang ada berapa adik-beradik? Adik-beradik saya ada 3 guys. Apa video yang paling susah nak buat? Congrats 10k subscriber. Video apa yang paling susah? Semua video prank. Semua video prank adalah semua video yang paling susah yang pernah saya buat lah. Sebab video tu memerlukan tenaga yang banyak. Kerana apa? Kerana kalau video prank, kalau saya buat prank call lah, contoh kalau prank call basic kan, saya nak kena buat subtitle. Itu paling benci je lah, sebab nak kena buat subtitle tu. So yang and then video prank yang macam video luar pun kadang-kadang penat juga, sebab nak jumpa orang luar kan. So susah sikit lah. So itulah video yang paling susah nak buat. Yeah guys, next question, nama panjang Razin apa? Nama panjang saya adalah Muhammad Razin Hakim bin Muhammad Rizal. Itu nama panjang saya. Kalau siapa tak tahu, nama panjang saya Muhammad Razin Hakim bin Muhammad Rizal. Itu nama penuh saya. So ya, jangan tanya-tanya dah lagi nama penuh Razin apa. Itu nama penuh saya. Selain jadi YouTuber, Razin nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi doktor guys. Selain nak jadi YouTuber, saya nak jadi doktor sebenarnya. Tapi cita-cita dah bertukar selepas saya masuk sekolah seni. So tak boleh lah saya jadi doktor guys. Soalan keberapa saya tak ingat. Siapa idola YouTuber hang? Idola YouTuber kau kenal Razin RHP tak? Tu idola saya lah. Saya dulu minat dengan dia. Saya tengok video dia, oh best tu dulu. Saya tak tahu lah, saya memang minat dia. Kalau korang tak kenal lah, Razin RHP dia memang padu lah. Saya respect dia padu lah. So azam tahun ni apa? Azam tahun ni adalah saya nak belajar betul-betul. Yang kedua saya nak jadi YouTuber. Azam tahun ni saya nak betul-betul jadi YouTuber. So saya nak dapatkan 100k subscriber pada tahun ni guys. So harap-harap azam saya pada tahun ni menjadi guys. So ya, doakanlah. Apa perkara yang paling manis panjang buat YouTube ni? Perkara yang paling manis adalah bila kita borak-borak dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan video sekali, kenal member baru, buat video yang agak perit lah, macam effort buat video tu. Itulah benda yang paling manis sekali lah saya rasa lah. Saya buat YouTube ni, itulah benda yang paling manis lah. Semua saya buat sendiri.
apa nak buat video ni apa semua kan. So yeah. So guys, kalau korang tengok aku ni, korang jangan rasa Razim ni nak asal. Video kali ni nampak barat. Memang saya tengah barat sekarang ni. Sekarang saya tengah shoot video daripada pukul 4 pagi. Bayangkan aku shoot video pada pukul 4 pagi. Memang gila-gila lah geng. So next question. Soalan ke, saya tak tahu soalan ke apa. So next question ni, Kenapa macam bila shoot baju sama? Saja tanya. Kenapa macam shoot video baju sama? Kenapa korang korang tak perasan eh? Kalau ada orang yang perasan tengok video saya selalu, memang kalau korang perasan lah, saya memang suka pakai baju yang sama. Macam kejap-kejap, baju ni je tak ada baju lain ke nak pakai. Memang kalau korang perasan lah, memang saya tak ada baju sebenarnya. Saya ada berapa lain je baju. Saya ada berapa lain je seluar. Memang saya tak ada baju sangat. Itu je lah baju yang paling lawa. Nampak ni baju ni, kalau korang perasan saya dah pernah pakai baju ni banyak kali dah saya pakai. So ya, saya sumbang lah saya baju. Saya tak ada baju nak pakai. So ya, harap-harap lah ada orang bagi baju kat aku. Aku tak ada baju. Okay, ni soalan ni bagus lah. Berapa minit yang sesuai untuk Razim buat bagi orang tak bosan tengok video? So berapa minit yang sesuai untuk saya lah? Bagi saya, kalau yang minit yang sesuai lah, bawah 10. Taklah bawah 10, macam atas 8 minit lah. Atas 8 minit okey lah. Atas 8 minit, atas 10 pun okey lah. Tu saya recommend lah. Kalau nak buat video, buat panjang tu okey lah. Minimum lah, minimum panjang 8 minit lah. And kalau korang ni macam YouTuber bawah, macam nak subscriber yang, sebab korang kan perlukan watch time kan, watch time hours apa tu kan. So korang buatlah video panjang juga kadang-kadang kan. Tapi video tu biar panjang tapi dalam tu mampat. Maksud saya mampat tu editing dia cantik, cakap-cakap yang baik semua kan, banyak mampat lah kan. So itulah aku recommend lah kat korang kan. So ikutlah cara aku, mantap. So guys, aku rasa itu je kot Q&A aku pada hari ni. So ya, kalau korang suka dengan video ni, korang jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like video ni sebanyak-banyak yang mungkin. So guys, sorry kan kalau aku ni memang dapat barai. Memang barai lah malam ni, memang aku penat gila. So insyaAllah 10,000 subscriber ni aku akan buat konten-konten yang terbaik untuk korang lagi. Thank you so much. So aku harap korang terhibur dengan aku punya YouTube channel ni. Dah 10,000 subscriber. So road sampai 20,000 subscriber pula lepas ni guys. So insyaAllah kita boleh menuju ke 100,000 subscriber guys. Amin. So ya, jumpa korang in the next video. Ya, jangan lupa tekan button subscribe dan like video sebanyak mungkin guys. So jumpa korang next video. Ciao.